semuanya teman-teman. Selamat datang lagi di channel aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudi Sardana, tempat di mana setiap hari kalian akan melihat hal-hal yang seru, yang heboh, yang gokil, yang keren. Pokoknya yang menyenangkan teman-teman ya. Hari ini saya akan kembali lagi membuat reaction guys ya. Kali ini kita mereaction video seluncuran-seluncuran air dari seluruh dunia. Tapi kali ini akan berbeda dari video seluncuran air yang sebelumnya. Kenapa dan apa bedanya teman-teman? Karena di video kali ini seluncuran airnya adalah fail alias telat alias gagal. Betul, bukan begitu Alvin? Ya, begitu. Begitu? Begitu? Begitu bukan? Begitu. Begitu. Oke, guys. Ini karena filenya yang nyari Alvian katanya dia bilang ini ada seluncuran air tapi gagal. Gini gagalnya serem atau lucu atau kasihan? Ada yang serem, ada yang lucu, ada yang kasihan. Waduh, aku bingung ya. Coba kita nanti lihat aja seperti apa. Langsung aja teman-teman kita mulai. Kamu taruh mana filenya, Vian? Ada di situ paling pojok di desktop. Di pojok. A few moments later. Oke, kita akan lihat guys seperti apa ya. Aku akan pakai headset dulu biar kedengeran suaranya mantap. Yang pertama, oke, ada gendut nih gendut. Oh, mana dia hilang? Hilang. Wow, loncat tinggi. Wow, terbalik nang. Wih, gokil. Ih, itu bahaya dong ya berarti. Kita juga harusnya kemarin main bisa kayak gitu juga. Ini bahaya guys. Coba aku lihat sekali lagi guys. Nih, jangan mau lihat. Sini nang, ini nang. Lihat ya. Ini dua orang nih. Ya kan? Badannya gede-gede nih soalnya. Turun, loncat. Nih lihat. Terbalik. Ya kan? Itu bisa patah tulang dong. Makanya untung kemarin kita nggak ada yang kejadian begini. Tapi harusnya sih di tempat kita kemarin itu udah safe ya. Ini barusan ini nggak tahu ini mainnya di mana ini. Kok bahaya gitu ya? Bisa sampai terbalik gitu. Mudah-mudahan kalau teman-teman main seluncuran air dimanapun kalian main di kota-kota kalian ya, tidak terjadi seperti ini guys ya. Mudah-mudahan semuanya selamat. Kita berdoa semuanya selamat, tidak ada maksud apapun. Ini kita hanya melihat kejadian-kejadian fakta di lapangan seperti ini guys. Ingat, kalau main apapun, safety first. Oke? Kita lihat video yang berikutnya guys. Oke, ini ada di kemarin di tempat kita main. Diputer-puter, pusing nih, pusing, dipusing nih. Masuk, masuk. Lelalala. Waduh. Masuknya jungkir balik. Tapi ini belum. Waduh, iya. Tadi terlihat tuh ceweknya pas mau masuk ke lubang terus dia sampai terbalik sampai ngangkang gitu, kasihan juga ya. Nggak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa setelah itu. Tapi aku rasa sih harusnya selamat karena setahu aku nih habis masuk lubang itu langsung ke kolam utama, jadi harusnya aman guys ya. Ternyata ada juga ya keunikan-keunikan karena di dunia ini tidak ada yang pasti, hanya Tuhan yang tahu segalanya. Kita langsung lihat lagi video yang berikutnya, video yang ketiga, oke? Oke. Waduh. Waduh, ini nih yang aku takutkan. Kita lihat sekali lagi ya teman-teman ya. Ini terlalu cepat videonya. Kita lihat sekali lagi. Set, langsung jatuh. Langsung terseret. Nah, ini sebenarnya kemarin juga waktu kita ke waterpark itu ya. Ini adalah salah satu ketakutan aku guys. Ketakutan aku karena apa ya? Seluncurannya tuh kan licin, becek, basah gitu ya. Set, set, bannya tuh naik gitu setiap kali nikung. Takutnya tuh kejadian nih, ternyata ada nih. Tapi bukan di Bali nih, kayaknya di luar negeri. Soalnya orangnya kayak bule gitu. Coba kita lihat sekali lagi. Set! Oh, iya, keseimbangan tubuhnya kurang ini aku rasa ini. Ya. Oke guys, kita lihat video yang keempat. Banyak juga nih Alfian ya, baru tiga aja udah seru nih. Yang keempat guys. Wah, tinggi sekali nih. Tinggi banget. Twing! Tapi ini nggak celaka loh. Janel mau lihat sini nih. Ini nggak celaka, cuman sakit nih Nel. Sakit nih Nel. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu nggak sakit. Lihat ya Nel ya. Tinggi nih Nel. Tinggi banget. Tuh kan tinggi kan? Oh belum ya, lihat ya. Satu, dua, tiga nih. Tuh tinggi banget. Nih lihat ya. Terus dia terbang nih. Cuing. Jedebus. Tapi nggak apa-apa itu masih. Tapi ini kok bukan ke kolam renang, ini ke danau ini. Kayak ke danau gitu. Tapi nggak bahaya lah ini, nggak bahaya. Siapa tahu danaunya ada buaya gitu. Oke, kita lihat dulu video yang berikutnya teman-teman. Wih, ini bagus seluncurannya warna pink. Oh! Lagian tuh. Ini lucu yang ini. Kenapa temennya berdiri di seluncuran?
kenapa ada orang berdiri di arena seluncuran? Kan aneh ya? Ya kesambet lah, jatuh lah, jelas lah, iyalah. Astaga, tuh ngapain berdiri situ? Nanti ya teman-teman, kalau kalian main, ingat safety. Setiap kali ada yang seluncuran, kalian jangan berdiri di dalam arenanya. Ketabrak yang ada kayak gini guys ya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Bagus tadi itu, seluncurannya warna pink. Nomor 6. Oke, kita lihat nih. Wow, ala bapak ini cari penyakit. Ya ampun, ini mah. Ini yang ini namanya cari penyakit guys ya. Udah tahu itu seluncuran buat badan. Dia main snowboarding di situ, gimana sih? Nomor 7. Wow, ini keren nih, buat sendiri di rumah nih. Wih, keren ya. Bablas. Ini hebat loh. Pian, dia buat seluncuran di rumah. Gokil, ini lain kali kita buat juga di sini, Pian, seluncuran air. Tapi perhitungannya harus tepat. Jangan sampai kayak gini ya. Iya. Ini jangan sampai salah hitung ya. Bro. Ini aku ulang ah, bagus nih, Pian. Padahal seluncurannya udah keren nih, di rumah, di halaman sendiri. Ya kan? Pas seluncuran, bablas anginnya. Itu kira-kira pantatnya sakit gak itu? Untung gak nancep ke kayunya ini. Waduh, bahaya guys. Ingat guys, kalau main begini, safety guys. Itu sakit gak pantatnya itu? Sakit pasti. Sakit ya? Coba tanya. Ikan, pantat jadi sakit gak? Ikanku gak bisa jawab guys. Oke, next, yang nomor 8. Wow, rame banget. Ini tinggi, ini tunggu juga nih. Eh, loh. Kok aneh ini, Vian? Kok aneh ini? Hah? Kok orangnya nggak bisa loncat, Nal? Malah nyangkut di ujungnya? Coba kita teliti. Tonton perlahan-lahan. Itu kan dia seluncuran tuh. Set. Nyangkut dia. Tuh. Ini aneh ini, Nal. Masa ya, lihat ya. Lihat ya. Ini kan seluncurannya tinggi. Mungkin ada penyebabnya dua nih. Lintasannya kurang licin. Apa orangnya terlalu? Atau bajunya yang seret. Soalnya kalau kemarin kita waktu ke waterpark itu kan nggak boleh ada pakai baju gitu. Ada yang nggak boleh pakai baju, ada yang bajunya nggak boleh pakai resleting. Kayaknya harus licin. Ya, kayak gitu guys, nih lihat ya. Nih, kayaknya seret, jadi pelan turunnya tuh. Turunnya pelan, nyangkut dia. Sakit, bahaya di kepala itu. Kenapa nggak direm sama orangnya aja, pakai tangan gitu? Nggak bisa, susah momentumnya. Ini gak, inilah yang saya bilang guys, ingat kalau main apapun safety is number one, ya. Nomor 9 yang berikutnya, guys. Ini apa lagi nih? Ulo! Ini mirip seperti bumerang yang kemarin kita main di waterpark gitu loh. Yang maju, mundur lagi. Cuman guys, ini dia ini gripnya kurang kuat. Makanya fitness, Alfian, Jainal semua besok fitness. Masa megang ban itu harus kenceng guys ya. Kalau kalian main di waterpark, kalian pegang ban, itu pegang yang kuat gripnya ya. Jangan dilepas. Sama kayak kalian lagi megang pacar tuh, kalau lewat toko-toko belanja tuh pegang yang kuat ya, biar dia gak masuk ke toko belanja sendiri gitu. Okay, next. Masih ada 3 lagi guys ya, yang berikutnya. Sorry, ada 4 lagi. Nah, kita lihat. Kalau ini yang salah, ini insinyurnya nih. Masa bikin seluncuran zigzag, mana bisa? Jatuh dia, ya iyalah. Bikin seluncuran bentuknya huruf V, mana bisa? Aneh nih insinyurnya nih. Nomor 11, kita lihat. Oh my god. Wow. Kalau ini nggak ada yang salah nih sebenarnya, karena ya ini kasus, ini kecelakaan nih. Aku bilang ini kecelakaan. Soalnya pas orang lagi main seluncuran nggak ada yang salah, tiba-tiba ada anjing nyebrang. Anjing nyebrang, ketabrak. Makanya kalau kalian bikin arena bermain begini, harusnya tuh dikasih kandang. Bukan dikasih kandang, dikasih pagar. Jadi nggak ada binatang-binatang liar yang masuk ke arena kalian ya. Oke guys, yang berikutnya. Oh, ini berdua nih. Oh, ditabrak dia guys. Aduh, sakit nih guys. Ini sakit banget nih. Ini sakit nih, sumpah. Makanya ini bener nih, kemarin waktu kita ke waterpark di sana, karena sangat safety,
setiap kali yang bawah belum selesai, orang atas tuh nggak boleh seluncuran lagi, bener kan? Ini sampai numpuk 3, ya ditabrak lah. Next, ini ada satu video lagi dari Alfian, ini video terakhir, kita lihat. Oke, ini bikin di rumah. Oh my god, tapi ini nggak terlalu serem dan nggak terlalu bahaya. Yang terakhir ini kayaknya dia buat lintasan juga di rumah. Tadi itu pakai plastik-plastik kayak plastik sampah gitu guys. Terus airnya pakai selang gitu. Cuman perhitungannya yang nggak pas sehingga jatuhnya di luar atau di pinggir kolam. Nah ini cukup bahaya ya teman-teman. Sekali lagi kalau main apapun, ingat selalu keselamatan adalah yang utama ya teman-teman. Jadi pastikan safety. Kayaknya marah guys, oke? Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya besok. Dadah!